Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga di Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pembahasan kita malam hari ini, kita sudah 2 minggu yang lalu membahasnya di TV One di Masjid Permata Qalbu, tapi malam hari ini lebih luas kita akan membahas ciri-ciri dukun dan tukang sihir menghadirkan jin. Ada ciri-ciri kalau Anda menemukan di dalam diri orang yang mengaku ruqyah atau ahli ruqyah, maka yakinilah bahwa dia dukun. Nanti kita akan sebutkan ciri-cirinya. Kemudian bagaimana cara si tukang sihir itu menghadirkan jin? Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, nanti salah digunakan nanti. Tetapi bagaimana cara si tukang sihir itu mendatangkan atau menghadirkan jin? Dalam istilah bahasa Arab, dukun disebut al-kahin. Istilah lainnya adalah al-arraf, orang pintar, peramal. As-sahir, tukang sihir. Al-munajjim, tukang ramal melalui berbintangan. Maka kita punya beberapa istilah. Ada yang disebut dengan al-kahin, itu dukun. Ada yang disebut dengan al-arraf, orang pintar atau beramal. Ada yang disebut as-sahir, tukang sihir. Ada yang disebut al-munajjim, dia menggunakan bintang. Nanti kita akan tahu bagaimana caranya dia bisa menghadirkan jin melalui bintang-bintang. Dukun itu adalah orang yang memiliki pikiran tajam, berjiwa jahat, berkarakter panas. Lalu mereka diizinkan oleh syaitan-syaitan karena adanya kecocokan di antara mereka dalam masalah-masalah tersebut. Dan syaitan itu juga memberikan pertolongan kepada mereka dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Artinya antara dukun, sahir, tukang sihir dan jin atau syaitan itu ada kecocokan di antara mereka. Yang tukang sihir sujud dan kufur kepada Allah dan menyembah, memohon pertolongan kepada jin. Jin otomatis akan mematuhi apa yang diinginkan oleh si tukang sihir. Nanti kita akan mengetahui caranya. Tapi ketahuilah bahwa mendatangi dukun itu hukumnya haram. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci ghaib itu ada 5. "Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'a wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Itu ayat Al-Quran, tapi di dalam hadis Rasulullah. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, kunci ghaib itu ada 5 yang hanya diketahui oleh Allah. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. Allah sendiri yang mengetahui kapan hari kiamat. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal ya'rifu mata as-sa'ah. Tidak ada satupun malaikat dekat dengan Allah, termasuk malaikat Jibril, atau nabi dan rasul yang diutus, atau makhluk manapun yang mengetahui kapan hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Kita semua mengetahui berdasarkan hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah, hari kiamat hari Jumat. Tapi kita tidak mengetahuinya Jumatnya berapa, tahun berapa, bulan apa.
hanya diketahui oleh Allah. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya yang mengetahui ilmunya hari kiamat, pengetahuan hari kiamat Allah. Tapi Nabi SAW sudah beritahukan tentang tanda-tandanya, tanda kecil dan tanda besar. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi. Ini termasuk fikih hari kiamat atau fikih tanda-tanda hari kiamat, yang ustadz-ustadz kadang-kadang ya berbicara tanpa dalil, membuat menakut-nakuti orang. Ka'bah sudah kosong berarti sudah kiamat. Padahal Ka'bah kosong itu bukan kiamat, karena Ka'bah pernah puluhan tahun kosong, tidak ada yang haji, tidak ada yang umroh. Tetapi Ka'bah kosong itu bukan tanda hari kiamat, tetapi nanti Ka'bahnya hancur baru hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, aku melihat du aswaiqata ini menghancurkan Ka'bah satu batu, satu persatu batunya dihancurkan oleh du aswaiqatanya tersebut. Maka ketika Ka'bah hancur berarti sudah tidak ada dunia, sudah kiamat itu, mau kiamat. Maka ada tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi, ada yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi. Seperti pasar, banyak perempuan, dan itu tanda hari kiamat kecil. Dan ada pembahasan lain, kita bisa suatu waktu membahas tentang fikih hari kiamat atau fikih tanda hari kiamat. Wa yunazzirul ghaitha, Allah sendiri yang mengetahui kapan turunnya hujan. Maka kalau kita berkira-kirakan itu cuaca saja, diperkira-kirakan besok hujan, tapi tidak ada kepastian. Kadang-kadang mendung tapi cerah langsung, kadang-kadang cerah udah keluar matahari dan tiba-tiba hujan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak semua. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah sendiri yang mengetahui apa yang di dalam rahim. Orang protes, sekarang bisa kita tahu jenis kelamin itu laki atau perempuan, bukan itu maksud Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang sudah terjadi ketika usia kandungan itu, usia janin itu 4 bulan 120 hari. Apa? Ketika mencapai usia 4 bulan 120 hari, Allah utus malaikat meniup ruh pada janin tersebut. Kemudian menetapkan 4 perkara. Umurnya, ajalnya, rizkinya, hidup bahagia atau sengsara. Itu yang dimaksud Allah mengetahui apa yang di dalam rahim. Maka kadang-kadang manusia itu mengaku bisa mengetahui, salah, belum tentu pasti juga. Kadang-kadang gak akurat, dia bilang laki keluarnya perempuan, kadang-kadang bilang perempuan keluarnya laki-laki, ya. Dan pernah seorang perempuan di Mesir itu terjadi, dan belum lama saya baca beritanya, seorang ibu-ibu minum obat agar tidak mempunyai keturunan, ternyata hamil juga, padahal minum obat. Pas janinnya itu keluar, dia genggam tangannya seperti ini. Pas dibuka, obat-obatan yang diminum ibunya. Kalau Allah berkehendak, jangan, tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa. Allah berfirman awal surat Fatir ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Kalau Allah bukakan pintu rahmat, tidak ada satupun makhluk yang menahannya. Dan kalau Allah menutup pintu rahmat-rahmatnya, tidak ada satupun makhluk yang bisa membuka pintu-pintu rahmat tersebut. Maka Allah mengetahui tentang hari kiamat, Allah mengetahui kapan turunnya hujan, Allah mengetahui apa yang di dalam rahim itu. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang dia peroleh esok hari. Siapa yang tahu besok apa yang terjadi? Kita tidak tahu. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Tidak ada yang bisa tahu di mana dia akan wafat. Kiai Maimun Zubair, siapa yang tahu beliau akan wafat di Makkah? Dikubur di kuburan Makkah Al-Mu'allah. Siapa yang tahu? Padahal beliau tiba-tiba aja mau haji. Subhanallah, kalau Allah berkehendak. Grand Sheikh Al-Azhar Dr. Muhammad Said Tantawi rahimahullah, sebelum Grand Sheikh yang sekarang,
yang sekarang namanya Dr. Ahmad Al-Tayyib, yang sebelumnya namanya Dr. Muhammad Syed Tantawi, punya tafsir namanya Tafsir Al-Wasit, dan punya beberapa kitab karena beliau ahli tafsir. Tafsir Al-Wasit 15 jilid. Beliau punya kitab, satu jilid itu terbaik yang beliau tulis adalah Bani Israel di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, Bani Israel fil Quran wa Sunnah. Itu kitab terbaik tentang menjelaskan tentang ciri-ciri orang Yahudi. Gambaran satu jilid besar. Dan beliau punya fatwa dan kitab-kitab yang lain. Beliau itu wafatnya di Saudi dan dimakamkan di kuburan Baqiyah. Subhanallah, luar biasa. Padahal banyak orang menghujat beliau, menghabis-habisi beliau. Ternyata meninggal di tempat yang baik. Dan dimakamkan di sekitar area ada makam Rasulullah, ada makamnya para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW. Maka kita tidak tahu di mana kita akan wafat. Kemudian ada hadis satu lagi. Nabi SAW bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 laila." Barang siapa mendatangi al-'arraf, ya, peramal atau orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima darinya salat 40 hari. Memang salatnya enggak diterima. Imam Abu Zakaria, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bukan maksudnya adalah tidak diterima, tetapi apa penjelasan beliau? Kata beliau, salatnya selama 40 hari tidak ada pahalanya. Gugur kewajiban salat, sudah gugur dan tidak wajib diulang lagi, tetapi tidak ada pahalanya, sia-sia salat selama 40 hari. Hadis Sahih Muslim. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, "Man ata kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW." Barang siapa mendatangi, yakni ya, orang-orang kahin yang kita kenal peramal atau orang pintar atau tukang sihir atau dukun atau siapapun itu, ya, ini yang bagian pertama dari menggauli perempuan dari duburnya, ya, atau perempuan sedang haid. Kemudian akhir hadisnya itu, barang siapa mendatangi kahin dukun, maka dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi, kalau Anda datang kepo penasaran saja, kepingin tahu apa yang disampaikan, enggak percaya, cuma kepo saja penasaran, tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi kalau sampai Anda percaya dengan omongan dia, maka Anda telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa tanda yang bisa kita jadikan rujukan bagi kita untuk mengenal si tukang sihir itu. Yang pertama, menanyakan nama ibu pasien. Ada orang sakit, dia mau ngobatin, dia nanya, "Nama ibumu siapa?" Kalau sampai dia menanyakan nama ibu pasien itu, dukun. Sudah jelas. Tidak pakai tawar-menawar lagi. Kalau Anda mendatangi orang, lalu Anda bertanya kepada, dia bertanya kepadamu, "Nama ibumu siapa?" Yakinilah bahwa dia dukun. Kecuali kalau ibumu yang sakit, kemudian beliau nanya namanya siapa, itu hal wajar. Tapi kalau Anda yang mau berobat, lalu dia bertanya kepada Anda, "Nama ibumu siapa?" itu dukun. Yang kedua, meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang dipakai si pasien. Baju, topi, sabuk tangan, atau kaos. Tapi biasa dia selalu meminta yang masih ada keringatnya, yang belum dicuci. Ya. Nanti kita akan kenal, ya, cara menggunakan atar bekas daripada si pasien itu untuk membuat sihir. Kita akan mengenal caranya sekarang. Maka yang pertama menanyakan nama ibu pasien itu, yang kedua meminta benda bekas daripada si pasien tersebut yang masih ada keringatnya, yang belum dicuci. Kemudian berikutnya, terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih, ya, dengan tidak menyebut nama Allah padanya, dan terkadang darah binatang tersebut yang disembelih dioleskan pada beberapa tempat penyakit yang dirasakan oleh pasien
atau melempar binatang tersebut ke tempat-tempat tertentu, seperti bangunan-bangunan yang hancur atau rumah lama atau rumah tua yang tidak dihuni orang atau di tempat sampah dan lain sebagainya. Dia ada permintaan dari jin, buang ini di mana. Dia ketika menyembelih, kalau kita bilang bismillah, kalau dia tidak menyebut nama jin tersebut, berarti dia sudah kufur. Maka dia kadang-kadang meminta kriteria tertentu, dan kita kenal banyak dukun-dukun di Indonesia itu kadang-kadang minta ayam hitam atau kambing warna apa, sapi warna apa gitu ya. Kita sudah mengenalnya hal demikian. Dia meminta warna-warna tertentu, biasanya kebanyakan hitam. Kemudian dia disembeli bukan menggunakan nama Allah tapi menggunakan nama jin. Sesudah dia menyembeli, kadang-kadang dia ngambil darah daripada binatang tersebut, dioleskan ke bagian-bagian yang dirasakan oleh orang-orang pasien yang sakit. Dia sering pusing, diolesin di kepala dia, ya. Kemudian kadang-kadang dibuang atau binatang tersebut dibuang ke tempat yang diminta oleh si jin tersebut. Kemudian yang keempat, penulisan mantra-mantra tertentu, ya. Kadang-kadang dia tulis bahasa-bahasa yang Anda tidak paham atau huruf-huruf terputus. Seperti ini. Ini contohnya ditemukan di salah satu negara, saya kurang tahu di Mesir apa di mana. Ini mantra-mantra dan dia menggunakan foto orang. Dia ingin membunuh orang, ingin mencelakai mata orang. Dia tulis, ambil gambarnya, ditusuk, dibacain mantra-mantra, orang itu matanya rusak. Atau biar dia terkunci, nggak bisa apa-apa. Sampai ada perempuan belum lama di Mesir, itu beliau itu dikunci oleh salah satu dukun. Dia pakai gembok, pakai fotonya, baca mantra-mantra, dipakein gembok, ya. Dan wanita itu tidak bisa buang air, air kecil maupun air besar nggak bisa. Akhirnya beliau meninggal. Maka sihir itu sangat berbahaya, dukun itu sangat berbahaya. Kenapa? Bisa membunuh orang lain. Yang kelima, membaca jimat-jimat dan mantra-mantra yang tidak dapat dipahami. Kadang-kadang ngomong bahasa di depan kita yang kita tidak dapat pahami. Yang keenam, memberi suatu pembatas yang terdiri, ya, dari empat bersegi kepada pasien yang di dalamnya terdapat huruf-huruf dan angka-angka. Itu ada gambar, kadang-kadang dia tulis, saya tidak menampilkannya. Itu kadang-kadang dia menulis, dan orang tersebut di situ ada gambar bersegi, ada angka-angka atau huruf dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, dia menyuruh pasien untuk mengurung diri dari orang-orang untuk waktu tertentu di suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari. Dia meminta kamu masuk ke salah satu kamar untuk waktu tertentu, kamar tersebut tidak dimasuki oleh sinar matahari, tempat gelap. Kemudian yang kedelapan, terkadang sebenarnya itu menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air untuk waktu tertentu. Jika ada seorang yang Anda merasa bahwa ini ahli rukyah, kemudian Anda datang dan dia bilang, kamu tidak boleh menyentuh air selama seminggu atau tiga hari, gak boleh mandi, gak boleh wudhu, gak boleh apapun itu. Kata ulama bahwa ini jin yang minta ini kepada si dukun, berarti itu jin Nasrani, Kristen. Maka meminta agar orang tersebut tidak menyentuh air selama waktu waktu-waktu tertentu. Kemudian memberi beberapa hal pada pasien untuk ditimbun di dalam tanah, seperti mantra-mantra atau tulisan atau apa, kemudian minta untuk ditimbun di dalam tanah. Kemudian yang ke-10, memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap. Nah, itu di antara ciri-ciri dukun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, berkumat kami dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami. Kadang-kadang berbicara bahasa yang Anda tidak pahami. Bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi dan lain. Yang ke-12, si penyihir itu juga menuliskan untuk pasien beberapa huruf terputus-putus di sebuah kertas yang kita kenal jimat atau di lembangan, ya. Lalu menyuruh si pasien tersebut melarutkan dan meminumnya. Kadang-kadang ada tulisan kertas, di situ ada jimat tulisan untuk memasukkannya di dalam gelas air kemudian diminum, atau buat mandi atau disiram dan lain sebagainya
untuk bisa memberikan sebuah. Bagaimana tukang sihir itu? Kan kita sudah mengenal siapa peramal, tukang sihir, sahir, atau kahin, dan lain sebagainya. Dan kita sudah mengenal ciri-ciri mereka, ciri-ciri seorang dukun. Bagaimana tukang sihir itu menghadirkan jin? Ya, jangan ditiru. Itu cara pertama. Kita sudah jelaskan di TV One, tapi di sini lebih luas kita akan membahasnya. Yang pertama namanya Tariqatul Iqsam. Tariqatul Iqsam itu bersumpah atas nama jin dan syaitan. Seperti apa? Menurut cara ini, tukang sihir akan masuk ke ruangan yang gelap, lalu menyalakan api, dan kemudian di atas api itu diletakkan semacam dupa yang kita kenal bukhur, sesuai dengan objek yang diminta. Jika dia ingin melakukan pemisahan atau permusuhan dan kebencian atau semisalnya, maka dia akan meletakkan di atas api tersebut dupa yang mempunyai bau yang tidak sedap. Maka kalau si dukun tersebut itu melakukan cara sumpah, masuk ke kamar gelap menggunakan api, dia kasih bukhur, kalau dia ingin memisahkan antara suami istri atau bersaudaraan atau merusakkan hubungan orang, dia pakai bukhur yang baunya tidak sedap. Tapi kalau dia jika hendak mempertemukan cinta atau melepaskan ikatan yang menghalangi suami mencampur istrinya atau untuk menghilangkan sihir, maka dia akan meletakkan dupa yang mempunyai bau yang wangi. Artinya apa? Biasa kalau orang jatuh cinta sama perempuan, cintanya ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak kan? Ya, maka didatangi dukun, ah, saya ini mau sama wanita ini. Terus kenapa kamu mau? Jangan maksa dia. Ya, nggak boleh memaksa. Ya, dalam cinta, cinta itu seperti agama, tidak ada paksaan di dalamnya. Nggak boleh maksa orang mencintai kita. Ya, jangan memaksa orang untuk meluk jiwa kita, karena cinta itu seperti agama, tidak ada paksaan. Agama itu tidak boleh ada paksaan, maka cinta juga dipaksa. Ya, pernah saya menemui anak muda usia 19-20 lah, dari pedalaman di Jawa datang ke Jakarta. Beliau itu pacaran, bukan pacaran sih, dia mencintai salah satu wanita di kampung beliau. Wanita itu mungkin cantik, dia ya begitulah. Akhirnya wanita itu menolak cintanya. Dia datang ke dukun, belajar ilmu hitam atau dikasih amalan agar wanita itu jatuh cinta sama dia. Malah laki-laki itu gak kuat, itu kehajar dia sama jin. Jin itu malah menghajar si anak bodoh itu. Akhirnya dia disuruh ditelanjang di dalam kuburan tengah malam. Ada batu yang diletakkan di tempat-tempat tertentu. Kemudian mandi di sungai tengah malam. Jam 12, jam 1 mandi. Lama-lama dia gak kuat. Orang jin nyerang tubuh dia, gak kuat. Udah dia yang berubah. Dibawa ke Jakarta. Itu anak ketawa sendiri. Kalau orang ngobrol ini dia ketawa sendiri. La ilaha illallah. Kita duduk sama dia aja kita udah gila. Setiap sebentar ketawa. Kelihatan orang ketawa sendiri. Gak berhenti merokok. Malam hari gak tidur. Cuma duduk aja udah sendiri. Kalau masuk kamar mandi, mandi, gak bakalan keluar dari kamar mandi sampai mereka matikan air dari luar. Kalau air udah dimatikan, berarti air habis, dia baru keluar. Sampai badannya putih, bersih. Saking kalau mandi berjam-jam. Malam hari itu dia gak tidur. Sehingga orang yang punya rumah, saudara yang punya rumah itu, ketakutan sama dia. Orang kita lagi tidur, dia cekek lehernya, mati kita semua. Orang kan dia gak sadar diri. Akhirnya subhanallah, saya rukia beliau itu selama 3 malam berturut-turut. Saya rukyah, itu jinnya itu gak bergerak. Kadang-kadang jin itu memang licik. Dia bersembunyi di tempat yang kita tidak akan pegang. Di mana? Di bawah ketiaknya atau di kemaluannya. Waduh, gimana caranya ini ya? Dibacain 3 hari itu gak keluar-keluar. Pas saya ambil sarung tangan, saya pencet itu tempat. Untung gak pecah, gak mati dia. Nah, saya pencet, baru teriak, kurang ajar ini dia sini dia ternyata. Akhirnya jin itu yang masuk ke dalam tubuhnya itu masih anak-anak. Waduh kacau ini, repot lagi. Jinnya masih anak-anak, masih muda lah gitu ya. Akhirnya jin itu sampai ngeluh, dia bilang, saya udah capek dibacain terus. Tolong kasih cara untuk saya keluar. Akhirnya saya tusuk jarinya, dia keluar sama ngaliran darah.
Baru habis itu udah sembuh, udah normal lagi. Saya bilang, jangan bertindak lagi. Udah taubat, kata dia. Udah taubat, besok pacaran lagi, begitu lagi. Ya. Maka itu yang dilakukan seorang dukun. Kalau dia mau memisahkan orang, menggunakan bukhur. Ya. Dia menggunakan bukhur yang baunya tidak sedap. Tapi kalau mau pertemukan orang, cinta dan lain, itu menggunakan bau yang wangi. Selanjutnya, tukang sihir ini akan mulai membaca mantra yang berbau kesyirikan, yaitu bacaan-bacaan tertentu yang mengandung sumpah kepada jin dengan mengatasnamakan pemuka mereka. Dia, jin itu ada tingkatannya, ada atasan, ada bawahan, ada bos, ada miskin, ada kaya dan seterusnya. Maka dia meminta kepada rajanya jin contoh, atau atasannya, kepala suku dan lain, dia meminta pertolongan. Mengatasnamakan pemuka mereka dan meminta mereka dengan menyebut pemuka mereka. Sebagaimana hal itu mengundang atau mengandung berbagai macam kesyirikan lainnya, misalnya menggunakan para pembesar jin dan meminta bantuan kepada mereka dan lain sebagainya. Berarti dia menggunakan sumpah kepada apa? Saya memohon kepada kalian dengan nama atasan kalian fulan gitu. Dan itu dia menghafal nama kepalanya jin dan lain sebagainya. Ini cara pertama. Cara yang kedua, tariqatul dzabh. Tariqatul dzabh itu memotong sembelihan, yang kita tadi udah jelaskan juga. Memotong sembelihan, menurut cara ini si tukang sihir akan membawa burung atau ayam atau merpati atau yang lainnya dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan permintaan jin. Jin yang sudah menentukan, saya mau kambing warna ini, sapi warna ini, ayam ini, merpati warna ini. Hewan itu adalah yang berwarna hitam pekat. Biasa mereka minta warna hitam, dan hitam betul, karena jin lebih senang dengan warna hitam. Kemudian dia menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah di atasnya. Ya, terkadang si penderita akan idulis darah, diulasi darah binatang tersebut, diules kepada dia di tempat-tempat yang dia rasa sakit, di bagian kepala atau bagian punggung atau kaki dan lain sebagainya. Kemudian diules kepada dia, diulasi darah binatang itu, dan terkadang juga tidak, tergantung permintaan si jin tersebut. Selanjutnya dia melemparnya ke tempat-tempat pembangunan atau sumur atau tempat-tempat kosong yang sering kali menjadi tempat jin. Kan mereka menentukan, tolong buang ini di sini. Nah, kami tinggal di situ, buanglah di situ. Ya. Dan pada saat melempar, dia tidak menyebut nama Allah. Setelah itu dia kembali pulang ke rumah, lalu membaca mantra-mantra yang berbau syirik, dan selanjutnya menyuruh jin itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Berarti menyembeli dulu, kemudian dibuang ke tempat yang mereka minta, lalu dia kembali ke rumahnya, membaca mantra-mantra, jin hadir, dan dia meminta pertolongan kepada dia. Kemudian, at-tariqah sufliyah, ini cara yang paling kejam ini. Melakukan kenistaan. Kenistaan seperti apa? Tukang sihir, mudah-mudahan Allah melaknatnya, secara terus-menerus meletakkan mushaf di kedua kaki, dalam posisi seperti sepatu, nauzubillah. Kemudian dengan posisi Al-Quran seperti itu, si penyihir itu masuk WC. Dia menggunakan Al-Quran di pelat dua, menjadikan alas kaki untuk dia. Kemudian dia memasuki WC, lalu mulai membaca mantra di dalam WC. Selanjutnya keluar lagi dan duduk di sebuah ruangan. Setelah itu dia akan menyuruh jin untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Maka jin pun akan segera mentaatinya dan menjalankan semua perintahnya. Tapi dia sudah kafir karena dia sudah menista Al-Quranul Karim. Cara yang keempat, dengan cara najasah, tariqatun najasah kita sebut, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan benda najis. Kebanyakan mereka pakai darah haid. Dalam cara ini, seorang penyihir akan menulis salah satu surat dalam Al-Quran Al-Karim dengan menggunakan darah haid.
atau benda-benda najis lainnya. Bayangkan benda-benda najis yang lain, darah haid atau darah nifas atau darah istihadah atau darah binatang atau kotoran atau apapun itu. Dan setelah itu membaca mantra hingga jin muncul, atau selanjutnya dia perintahkan, untuk selanjutnya dia perintahkan apa saja yang dia kehendaki. Berarti dia menulis Al-Quran dengan benda najis, diminta oleh jin tulis surat Ar-Rahman atau tulis surat Yasin atau tulis surat Al-Fatihah dengan darah haid contoh, atau benda najis. Sesudah dia tulis, dia baca mantra-mantra, kemudian jin muncul dan mentaati perintah si tukang sihir tersebut. Cara tangkis seperti ini, ya, sebagian caranya seperti ini. Cara tangkis itu apa? Menulis ayat-ayat Al-Quran secara terbalik. Kan Bismillahirrahmanirrahim, jadi Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah, Bis. Jadi terbalik, ya, ayat Al-Quran ditulis dengan terbalik. Seperti apa? Menurut cara ini, tukang sihir, semoga Allah melaknatnya, menulis salah satu surat Al-Quranil Karim dengan huruf-huruf terpisah dan terbalik. Kadang-kadang disambung, kadang-kadang hurufnya dipisah, ya. Dan terbalik, yaitu ditulis bagian akhirnya dulu, baru kemudian bagian awalnya. Setelah dia membaca mantra yang berbau syirik, sehingga jin pun datang, lalu dia menyuruhnya melakukan apa yang dia kehendaki atau apa yang dia inginkan. Itu mantra-mantranya apa? Jangan ada yang bertanya, bahaya nanti kalian, ya. Maka itu ada bacaan-bacaan tertentu, bertawassul, kadang-kadang menggunakan kata al-ajal, al-ajal, as-sa'a, as-sa'a, al-wahad, dan seterusnya, ya. Jangan dihafal. Itu kadang-kadang menggunakan dan aksantu alaikum fulan, gitu, disebut nama jinnya, kemudian menghadirkan jin, lalu dia meminta apapun kepada jin, dan jin pasti akan melaksanakan perintahnya. Cara tanjim yang kita sebutkan, menyembah bintang. Cara tanjim, menyembah bintang. Dia menunggu bintang tertentu muncul, baru dia meminta tolong. Cara ini disebut juga ar-rasd. Ar-rasd itu apa? Karena dengan cara ini seorang tukang sihir akan memantau munculnya bintang tertentu. Kan ada bintang-bintang tertentu, dia menunggu bintang tersebut muncul. Kalau bintang tersebut sudah muncul, kemudian berbicara dengan bintang tersebut dengan membaca mantra-mantra sihir. Ketika dia menunggu, menanti-nanti salah satu bintang, ketika bintang itu muncul, dia baca mantra-mantra kepada bintang tersebut. Selanjutnya membacakan mantra lain yang mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Setelah itu dia melakukan beberapa gerakan yang dia akui, gerakan-gerakan tersebut dapat menurunkan spiritual bintang-bintang, padahal sebenarnya hal itu merupakan bentuk penyembahan bintang tersebut selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia membaca, menunggu bintang tersebut muncul, ketika bintang itu muncul dia membaca mantra-mantra. Dan dia melakukan gerakan-gerakan tertentu. Dia merasa bahwa nanti ada ilmu dari bintang tersebut diturunkan kepada dirinya. Pada itu ada berbau kemusyrikan. Meskipun orang tersebut melakukan gerakan tersebut tidak menyadarinya. Kadang-kadang ya di luar, ya, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ini foto wanita itu dikunci pakai gembok nih. Ini gembok. Yang ini menggunakan kalau nggak salah rambutnya atau bekas bajunya, ini rambut. Nah, itu dibakin gembok, artinya wanita itu digembok seumur hidupnya nggak bisa kemana-mana, ya. Dan digembok artinya biar tidak nikah dan seterusnya, ya, tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Itu namanya cara al-athar, memanfaatkan benda bekas pakai, benda yang digunakan oleh si pasien tersebut. Seperti wanita ini kan dia menggunakan, nih ada fotonya, dia menggunakan gembok. Dia gembok, ya, dibolongin, terus digembok tuh fotonya, dibacain mantra-mantra. Wanita tersebut bisa tidak hamil, bisa tidak nikah, bisa dia menjauhi keluarga dan seterusnya. Tapi dia menggunakan bekas daripada wanita tersebut.
Menurut cara ini, si penyihir akan meminta beberapa barang bekas pakai dari si pasien. Seperti apa? Sabut tangan, penutup kepala, seperti jilbab dan lain atau peci, baju atau sepakat kain dan lain sebagainya yang masih berbau keringat si pasien tersebut. Caranya harus ada, masih ada keringatnya, belum dicuci. Kemudian si penyihir itu akan mengikat ujung sapu tangan itu. Dia mengikat ujungnya. Coba apa yang dia lakukan? Lalu mengukurnya sepanjang 4 jari. Dan sapu tangan itu dipegang dengan kuat. Lalu dibacakan surat At-Takatsur atau surat pendek lainnya dengan suara yang keras. Selanjutnya si penyihir itu membacakan mantra yang berbau syirik secara pelan. Berarti di luar dia baca ayat surat At-Takatsur, tapi di dalam dirinya dia membaca mantra-mantra yang berbau kemusyrikan. Kemudian memanggil jin seraya berkata, jika penyakit, wahai jin fulan, disebutin namanya, jika penyakit yang dideritanya itu, contoh ada orang sedang sakit, dia pakai jilbab, dia ngambil jilbabnya, ujungnya diikat dan dipegang dengan kencang, lalu dia memanggil jin, wahai jin, jika penyakit yang dideritanya itu disebabkan oleh jin, maka pendekkanlah sapu tangan ini atau kain ini. Dan jika penyakit itu akibat kedengkian, hasud, maka panjangkanlah sapu tangan itu. Berarti yang pertama, kalau dia ketika mengikat ujungnya, dia memanggil jin dengan kencang, maka dia bilang apa? Jika yang dideritakan penyakit oleh fulan ini karena jin diguna-guna, maka pendekkanlah sapu tangan ini. Tapi kalau dideritanya karena dengki orang hasud, maka panjangkanlah sapu tangan ini. Dan jika penyakit itu termasuk dari bagian kedokteran, tuh bayangkan, sampai dia bisa tahu ya, berarti jin sudah disebut, dengki sudah disebut, hasud, ketiga dokter. Maka hendaklah kain membiarkan, kalian membiarkan sebagaimana wujudnya, artinya tidak panjang, tidak pendek, diamkan aja begitu. Kemudian tukang sihir itu akan mengukurnya sekali lagi. Jika dia mendapatkan sapu tangan itu terlalu panjang, melebihi 4 jari, maka si penyihir itu akan mengatakan Anda terkena penyakit dengki. Dia bisa tahu. Dan jika sapu tangan itu pendek, maka dia akan mengatakan Anda ini telah dirasuki jin atau diguna-guna. Dan jika dia mendapatkan sapu tangan itu seperti adanya, artinya tidak panjang, tidak pendek, maka 4 jari maksudnya, maka dia akan mengatakan tidak ada masalah dengan diri Anda, silahkan berkonsultasi ke dokter atau berobat ke dokter. Itulah cara jin atau cara si tukang sihir menghadirkan dan mendatangkan jin kepadanya agar dia bisa meminta tolong kepada jin tersebut. Insyaallah yang akan datang kita akan mengenal cara-cara atau jenis-jenis sihir. Sihir apa? Sihir itu buat orang penyakit, sakit. Ada sihir untuk memisah antara suami istri. Ada sihir dan lain sebagainya. Sihir buat orang gila, buat orang stres dan seterusnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mengenalnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.